Kemuncak debaran konsert Akademi Fantasia 2013 berakhir Ahad malam. Wartawan Gala TV CK Faizal sempat mengikuti persiapan akhir daripada para pelajar Akademi di Stadium Negara Kuala Lumpur. Kita saksikan laporan yang disediakan CK Faizal. Sejarah membuktikan bahawa Akademi Fantasia merupakan platform yang terbaik untuk mencipta bintang-bintang yang popular dan terkenal. Antara nama-nama yang pernah dilahirkan melalui Akademi Fantasia adalah seperti Hafiz, Adira, Hazama, Mila dan Mawi. Kali ini, pelajar Akademi Fantasia 2013 bakal mewarnai industri muzik tanah air. Kenapa? Kerana anda yang menentukannya. Kalau berkumpulan tu kan di masa hadapan tu berpisah jua akhirnya. Memanglah mula kata okey yes yes kami akan bersama, tapi adakah anda nampak anda masih berdua selepas AF? Ya, bagi saya tak pernah fikir lagi untuk bergerak solo selepas saya dah berdua dengan dia. Sebab platform ni kita orang dah set berdua. So untuk pergi solo balik tu rasanya macam payah kot. Betul, lepas aim kita orang dulu untuk menjadi seorang. Sebenarnya impian kita orang nak menjadi pasangan duo yang pertama di Malaysia, yang terbaik di Malaysia, menang banyak anugerah tu yang antara impian kita orang lah. So kita orang harap mungkin dapat grab opportunity tu kan, insyaAllah. Saya, kalau boleh saya nak lagu-lagu yang, kalau boleh tak terlalu serius lah. Dia macam lagu-lagu yang memberi semangat. Kira macam tu lah. Macam dekat-dekat dengan Inspirer Faizal pun boleh juga kot. Walau macam mana teruk pun apa yang saya hadapi waktu tu, saya takkan pernah menyesal. Sebab ini adalah satu dugaan yang Allah bagi pada saya. Dan satu satu langkah yang kita ambil, yang kita tahu, oh macam ni rupanya kalau aku buat ni. Jadi kita tahu apa yang berlaku kalau kita buat macam ni, kita buat macam ni kan. Jadi hidup kita tak ada mendata sangat buat benda yang sama dekat hari tu lah. Lain sikit lah, masa dulu kita album, saya tak tempuh macam-macam experience kat dalam akademi tau. Macam mana dekat set kita jumpa press, sebab kita tiap-tiap minggu ada jumpa press. Ya Allah, macam dulu saya tiba-tiba je buat album, lepas tu saya terkejut. Perkara pertama yang akan dilakukan selepas habis konsert ini esok, apa yang Indah nak lakukan? Okey, saya nak pergi shopping. Sebab saya dah lama gila tak shopping. Perfume saya dah habis. Semua dah habis. InsyaAllah Mira sedia. Yang penting Mira tahu sekarang bila Mira buat sesuatu tu kena berhati-hatilah. Sebab semua orang tengah menilai kita kan. Rasanya semua sahabat-sahabat Mira di UiTM Shah Alam tak sabar menanti kepulangan anda. Saya pun tak tahu macam mana nak sambut kepulangan anda. Walau bagaimanapun, saya rasa saya terlepas seorang lagi ni, Aisyah. Kita tak tahu pula apa Aisyah nak buat lepas gelar ni. Rasanya dia jadi apa sebenarnya, Mira? Aisyah, mestilah. Dia tu, dia package. Bagi saya, kalau saya tak baik pun, kalau mungkin kita ada perangai, semua orang ada perangai sendiri kan. Jadi bagi saya, fokus on the talent kan. Kalau orang tu memang berbakat, kita fokus je kat bakat dia. Kita suka dia pasal bakat dia. Jadi macam bagi saya, I want my career to succeed. Saya tak nak jadi famous macam sekejap je lepas nanti hilang kan. Tapi itulah yang saya takut actually, phobia. Walaupun saya ucapkan semoga berjaya kepada Aisyah. Dan apa yang anda harapkan, dan pasti peminat-peminat anda pun menunggu apa yang terbaru daripada anda selepas ini. Doakan semoga berjaya, okey? InsyaAllah. Teruskan menyaksikan Akademi Fantasia 2013. Itu sahaja penutup tirai kita hari ini dan tahun ini. InsyaAllah Akademi Fantasia 2014. InsyaAllah. Saya masuk sekali, insyaAllah.